Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, it's Miss Yani here with this learning video. How are you today? Hope you always healthy and happy study at home. Now we're going to learn speaking unit 1, daily routines part 2. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pembelajaran speaking yang topiknya daily routines atau kegiatan sehari-hari. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari beberapa kosakata yang berkaitan dengan daily routines atau kegiatan sehari-hari. Nah, untuk saat ini Miss Yani akan melanjutkan pengenalan kosakata tentang daily routines, yaitu kegiatan sehari-hari part 2. Are you ready? Okay, jadi teman-teman pembelajaran speaking saat ini teman-teman harus bisa mengidentifikasi kosakata tentang aktivitas sehari-hari ya. Kemudian teman-teman juga harus bisa menyebutkan kosakata tentang aktivitas sehari-hari tentunya dengan pelafalan yang tepat dan juga benar. Oke, langsung saja kita mulai ya. Vocabulary of daily routines, kosakata rutinitas sehari-hari, kita lanjutkan. Nah, yang ke-13 yaitu ada gambar. Play with family artinya adalah bermain dengan keluarga. Teman-teman, karena kita masih berada pada masa pandemi, jadi teman-teman jangan keluar rumah ya, bermain di rumah saja bersama keluarga. Oke, selanjutnya recite Al-Quran artinya adalah membaca Al-Quran atau mengaji. Next, selanjutnya read book atau membaca buku. Selanjutnya yaitu dinner artinya adalah makan malam. After that, do homework artinya adalah mengerjakan PR atau mengerjakan tugas. And next, go to bed artinya yaitu pergi tidur. Jadi kosakata daily routines yang akan kita pelajari di part 2 ini yaitu play with family, recite Al-Quran, read book, dinner, do homework, and last go to bed. Oke, next, teman-teman, Miss Yani akan mengajak teman-teman untuk melihat atau juga mempelajari sholat 5 waktu dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada sholat subuh. Sholat subuh yaitu have a down prayer. Ingat ya, sholat subuh, have a down prayer. Yang kedua, sholat duhur, have a midday prayer. Yang ketiga, sholat asyar, yaitu have an afternoon prayer. Yang keempat, sholat maghrib, yaitu have a vast prayer. Yang kelima, sholat isya, have an evening prayer. Bisa nih ulang ya, have a dawn prayer, have a midday prayer, have an afternoon prayer, have a west prayer, have an evening prayer. Nah, itu tadi adalah sholat 5 waktu dalam bahasa Inggris. Oke, teman-teman, itu tadi tentang daily routines part 2, kosakata kegiatan sehari-hari dan juga ada sholat 5 waktu dalam bahasa Inggris ya. Oke, don't forget to practice at home. Oke, we have learned, kita sudah mempelajari tentang daily routines part 2, and I think that's all from me. Stay safe, stay healthy, and stay happy study at home. See you in the next meeting. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.